Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke Jalan Masjid Nurul Amin atau Jalan Raya PLN. Ini ikutnya di Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung kenari ke langsung ke peternakannya langsung teman-teman ya. Ini untuk rumahnya. Nanti buat teman-teman yang belum tahu, tinggal di chat ke nomor WA-nya, terus minta di share lock teman-teman. Assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siap. Ngapain Pak nih? Ya biasa nih, lagi sibuk jawab-jawabin WhatsApp dari para netizen dan pelanggan yang ingin pesan kenari di Arumi King Kong Kenari bosku. Jadi untuk hari ini Pak, kabar peternakannya gimana Pak nih? Alhamdulillah, peternakan berjalan dengan baik Mas. Habis panenan juga, indukan juga sedang saya angkat-angkat untuk rekondisi untuk produksi selanjutnya. Tapi yang kira-kira udah siap jual ada Pak? Ada dong. Ada. Tetap kami sediakan untuk para pelanggan yang ingin belajar ternak. Siap. Iya. Ini nggak usah berlama-lama, langsung kita review aja Pak ya. Oke, silakan. Oke Pak Sarul, pertama kita dari kenari apa dulu nih? Ini ada kenari betina. Ada yang dua seri di sini campur Mas Haji. Terus kenari, maksudnya kenari betina yang gimana nih Pak? Maksudnya emang udah mapan, udah siapan atau gimana Pak? Ini semua yang di depan ini ada yang udah bertelur, okay. Sudah beranak. Siap. Ada yang baru tembean juga, darah. Yang di atas ini pun sama? Sama Mas Haji. Ini sudah ada yang bertelur, sudah ada yang menganakin, menetas, ada yang darah juga Mas. Oke, terus ini maksudnya emang berarti jatuhnya udah sebagian udah pernah produksi gitu ya? Betul sekali Mas Haji. Oke, terus ini seri apa aja, rincian harganya gimana Pak nih? Ini ada seri AF. Ya. Untuk AF berarti udah mapan lah ya? Betul sekali. Oke, ini kan warna campur Pak. Betul. Harga jualnya sampai berapa nih? Ini AF di 400.000 saja. Itu berlaku bebas pilih warna atau? Bebas pilih warna. Mau yang ibaratnya kayak Star Blue, mau yang Panda, ataupun warna cerah sama? Betul, sama. Ini jadi seandainya mau di-breeding, udah siap banget ya? Siap, yang ini Mas Haji. Oke, terus selain AF ada yang apa lagi Pak? Ada F1 YS juga di sini. F1 YS, ya. Betina juga. Betul sekali. Burung udah mapan juga? Betul sekali Mas Haji. Terus yang F1 YS Pak, harganya berapaan betina ini mapan? Ini di 800.000 Mas Haji. 800.000 rupiah? Betul sekali. Ini jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen breeding kenari, tinggal dibeliin pejantan yang gacor Pak ya? Betul. Oke. Jangan lupa belinya di sini. Mas belinya di sini. Jadi biar di ternak, kalau ada anakannya banyak, mau dijual di sini pun bisa ya? Bisa banget. Oke. Pokoknya yang di atas ini pun sama? Sama juga Mas Haji. Burung juga kelihatan cukup sehat-sehat banget Pak ya? Alhamdulillah. Berlanjut Pak, yang dikeluarin, ini ada kenari apa lagi Pak? Oh, yang ini F1 Rasmi. F1 Rasmi. Rasmi. Berarti indukan dari? Ini indukannya Rasmi, betinanya AF. Oh, betinanya AF. Betul sekali. Ini jenis kelamin jantan, betina, atau gimana Pak? Ini tiga-tiganya sudah jantan. Tiga-tiganya jantan? Iya. Usia kurang lebih? Ini 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ini bulu masih belum pada begitu panjang. Belum mentok gitu ya? Belum mentok. Nanti dia kalau udah mentok lebih panjang lagi Pak ya? Betul sekali. Oke, F1 Rasmi jantan Pak. Ini kan warna campur. Betul. Harga jualnya mau berapa nih? Kepengennya saya sih harga jualnya 3 juta Mas Haji. Kepenginnya. Kepengennya. Okay. Tapi kayaknya kalau ada kita kasih diskon, kita kasih diskon aja ini 1.900.000. Oh, jadi yang 1.100.000 saja. Kepenginnya 3 juta. Iya. Tapi jadi 1.100.000 saja. 100.000. Iya. Udah mendapatkan F1 Rasmi ya. Betul sekali. Ini jadi nanti kalau begitu dia udah mungkin usia sekitar 3 bulan udah mentok kali Pak ya. Panjangnya. Belum. Oh, belum. Masih usia remaja lah. Oh, remaja. Setelah dia rontok bulu alus. Oh, baru itu udah mentok gitu ya. Betul. Ini aja masih 1,5 bulan udah panjang banget ya. Iya, dan besar Mas Haji yang besar ini. Besar lagi ya tuh. Mm-hmm. Ya kan? Tapi ini burung Pak, dia udah mau kepotong ngeriwik ngedumel atau gimana nih? Ngeriwik alus. Oh, ngeriwik alus. Iya. Oke. Ini real apa namanya? F1 Rasmi ya. Rasmi. Karena di sini indukannya itu jelas, terahnya pun emang jelas Pak ya. Betul sekali. Oke, jadi enggak mengada-ngada gitu ya. Iya. Sebelum berlanjut Pak Sarul, saya mau nanya soal kirim-kirim Pak ya. Oke Mas Haji. Jadi kemarin ada yang telepon ke kita, penonton dari Lampung Pak nih. Oke. Mereka mau pesen F1 YS atau F2 YS lah gitu ya. Oke. Ternyata kata Pak Sarul, wah kalau satu ekor nggak bisa, kita maunya per box. Oke. Itu kira-kira gimana tanggapannya Pak nih? Ya memang kemarin itu kita hanya melayani untuk keluar pulau, itu per box
Mas Haji. Oke. Namun untuk saat ini karena saking banyaknya permintaan untuk ecer, untuk beli satuan atau beli sepasang dua pasang keluar pulau, kami membuka untuk melayani permintaan tersebut. Oke. Jadi, oleh karena itu mulai saat ini dan kebetulan juga awal tahun 2024, siap. Untuk pembelian ecer itu sudah bisa kami layani karena Arumi King Kong Kenari itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya senusantara dunia akhirat. Oke, jadi dimanapun itu mau beli eceran bisa Pak ya? Bisa untuk saat ini. Oke, siap. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Siap. Langsung kita pantau yang lain lagi Pak ya. Oke. Oke Pak, ini yang dikeluarin untuk yang kenari apa lagi Pak nih? Aduh, ini terahannya YS Giboso kali F1 SF ini. Indukannya YS Giboso. Giboso. Betinanya F1 SF. Berarti kita nyebutnya apa nih Pak nih? Harusnya sih kita nyebutnya crossbreed aja udah. Crossbreed. Iya, tapi saya nyebutnya di sini rah ruwet. Ini jenis kelamin apa, terus usia kurang lebih berapa Pak nih? Ini jantan sudah riwikan Mas Haji. Jantan riwikan. Nanti jadinya ini posturnya kakinya seperti Giboso tinggi. Oke. Okay. Dan jingkring. Pahanya itu udah kelihatan enggak ada bulunya tuh. Hmm. Panjang juga dia. Terus nah. Ini berbicara soal harga Pak, kira-kira berapa nih Pak? Oh ini murah saja Mas Haji. Jadi? 1 juta diskon 50 ribu. Jadi 950 ribu. Iya betul. Udah sekali. Mendapatkan apa tadi? Yorkshire Giboso kali betina F1 SF. SF1 tiga genetik murni bergabung jadi satu di sini. Jadi crossbreed atau bisa dibilang terah ruwet ini. Iya terah ruwet lah pokoknya ini, makanya nggak karu-karuan bentuknya. Paha udah nggak ada bulunya, panjangnya begitu, punuknya udah mulai kelihatan. Ini tentunya yang seperti ini nggak banyak Pak ya? Oh ini spesial. Hanya satu ekor. Hanya satu ekor. Jadi siapa cepat? Dia dapat. Oke. Berlanjut Pak Sarul. Oke. Yang dikeluarin ada kenari apa lagi nih? Ini jenisnya kenari merlock. Merlock. Betul sekali dan black red. Oh sama black red. Iya. Begini Pak Sarul. Mas Haji. Di sini kan saya perhatiin dari kemarin review kan nggak ada indukan merlock. Oke. Ini kok tiba-tiba ada merlock? Maksudnya gimana Pak ini ceritanya nih? Iya ada dong Mas Haji. Jadi? Merlock di Bandung. Oh jadi bekerja sama sama. Betul. Farm yang di Bandung gitu maksudnya. Kawan-kawan juga tahu saya bekerja sama dengan ada yang di Bandung. Sama di Malang juga ya. Betul sekali. Jadi Arumi King Kong ternyata itu luas Pak ya. Betul. Bukan hanya sekedar di Gandul berarti ya. Bukan di sini saja. Oke. Ya. Siap. Ini kira-kira Pak usianya berapa, terus jenis kelaminnya gimana Pak nih? Ini usia 2 bulan. Oke. Kelaminnya campur, jenisnya merlock sama black red Mas Haji. Merlock sama black red. Terus kalau yang merlock dulu Pak harganya gimana nih? Ini kita samakan aja. Jadi di 350.000. 350.000. Betul. Ini jadi nanti setiap pembelian di sini untuk yang seperti ini dapat kayak semacam kwitansi kah Pak, maksudnya atau tanggal lahirnya gitu atau gimana Pak? Tetap dapat. Tetap dapat. Iya. Tetap. Okay. Ini berarti yang black red ya jatuhnya udah emang udah lokal ya? Memang Mas Haji. Oke. Tuh. Burung juga saya perhatiin dari tadi sehat-sehat banget Pak ya. Alhamdulillah. Jadi merlock ini kan merah lokal, termasuk okay. Pada black red. Siap. Jadi dia punya body ya masuknya lokal. Lokal ya. Nah, cuman warnanya ya. Betul sekali. Mantap. Ini nanti ini kalau terah kontes semuanya. Oh ini. Ya. Nanti kalau udah dewasa dia warnanya itu lebih apa sih Pak ya? Lebih pedes gitu Pak ya. Betul sekali. Berlanjut Pak di bagian atas. Ini ada kenari merlock lagi ya. Betul sekali. Berarti yang tadi anakan itu kalau udah dewasa seperti ini jadinya Pak. Betul sekali Mas Haji. Ini terah kontes Mas Haji. Terah kontes maksudnya gimana sih Pak? Nah terah kontes itu adalah ada jaminan mutasi warna Mas Haji. Jadi nanti kalau dewasanya udah pasti merah merona. Bukan Mas. Seperti ini. Menor. Iya. Okay. Terus ini yang udah gacor seperti ini Pak, harganya itu sampai berapa Pak nih? Ini sih, ya kalau terah-terah kontes begini, biasanya jualnya di atas 1 juta Mas Haji. Biasanya? Iya. Terus kira-kira hari ini tahun 2024 berapa Pak nih? Oh, saya cuma di 999.99, saya diskon jadi 950.000 saja. Oh jadi 950.000. Betul. Terus yang jadi pertanyaan kita Pak, untuk hari ini stok ada berapa ekor nih? Hari ini stok ada 1 ekor. Oke. Ya, tapi entah sejam 2 jam lagi, mungkin ini bisa banyak Mas Haji.
Karena emang udah bekerja sama sama beberapa peternak itu Pak ya? Betul. Jadi seandainya ini udah terjual nanti pun akan ada lagi ya? Betul. Oke. Selamat datang di Arumi King Kong Kenari. Berjumpa lagi dengan saya karyawan cilik. Ini depan saya kenari seri AF. Harganya 300 ribu. Indukan F1YS kali AF. Dan yang ini 450 ribu. Indukan F2YS kali F1YS. Silakan diborong ya Om. Semoga berkah selalu. Cis. Oke Pak Sahrul. Oke Mas. Setelah Haji tadi dijelasin sama karyawan cilik ya, saya pengen nanya lebih detail lagi Pak. Oke. Ini jadi dari indukan yang gimana sama gimana nih? Oh yang ini itu indukannya F1YS kali AF betinanya Mas Haji. Oke. Ini jantan ya? Betul. Harga jualnya? 300 ribu seperti yang tadi disebutkan. Disebutkan sama karyawan cilik. Betul. Ini karyawan cilik udah tahu duit Pak ya. Terus kalau yang sebelah Pak, tadi ini yang udah disebut sama karyawan cilik ini gimana nih? Ini indukannya F2YS kali F1YS betinanya. Siap. Atau F1YS kali F1YS. Jadinya ini. Betul. Jenis kelamin jantan. Jenis kelamin jantan. Usia kurang lebih? Ini sama kayak tadi kurang lebih 2 bulanan, 3 bulanan. Harganya tadi berapa? 450.000. 450.000. Jadi okay, untuk teman-teman yang kenapa kok kita sarankan kalau membeli kenari di peternak? Karena terahnya jelas gitu Pak ya? Betul sekali. Oke, karena dari peternak itu indukannya itu nggak mungkin indukan yang asal-asalan ya? Betul, indukan pilihan Mas Haji. Oke. Untuk menghasilkan anakan berkualitas, harus indukan berkualitas juga soalnya. Siap. Terus berikutnya Pak, ini yang diturunin untuk yang apa lagi nih? Oh ini F1YS, cuma F1. Usianya sudah masuk 4 ke 5 bulan Mas Haji. 4 ke 5 bulan? Iya. Dia emang postur sebesar ini atau? Ya memang sebesar ini posturnya, bahkan setelah nanti rontok bulu di usia 6-7 bulan, dia akan berkembang lagi. Oh lebih besar lagi? Betul. Harga jualnya berapa nih? Ini saya harga jualnya di 1,2 juta yang sudah kayak gini. Burung udah mulai ngeririk, ngedumel atau? Ini burung udah dibilang nyusun lagu Mas Haji. Nyusun lagu? Ada yang nyusun lagu, ada yang nata lagu, ada yang setengah volume, set call. Nah masing-masing istilah lah kira-kira. Terus setiap pembelian di sini nanti dapat itu Pak ya? Ini dapat sertifikat. Bentuknya seperti gimana Pak? Boleh dilihatin Pak? Oke, sebentar Mas Haji. Saya ambilkan bentuk sertifikatnya yang ada di sini Mas Haji. Nah, ini penampakan bentuk sertifikatnya ya. Betul. Mas. Jadi usia burung itu jelas banget Pak ya. Seandainya sertifikat ini dibawa kemana-mana pasti ini usia berapa? Nah, ini usianya umurnya udah ada gitu ya Pak ya. Betul. Dan nanti indukannya pokoknya ditulis semuanya ya. Betul sekali indukannya apa kali apa, seri dan warnanya, kode ringnya bagi yang ada ringnya. Yang tidak ada ringnya pun kami tuliskan lost ring dengan jelas di situ. Siap. Tanggal tetas, kelamin, dan dikeluarkan dari peternakan itu kapan. Dan itu perbedaan membeli kenari di peternak sama di kios ya Pak ya? Betul sekali. Selanjutnya lagi Pak Sahrul. Oke, kita masih sama di perkenarian ya. Oke. Karena namanya peternak kenari ya pasti kenari ya. Iya. Masa murai batu sih. Oke. Ini berikutnya untuk kenari seri apa Pak nih? Ini sama, masih seri F1YS. F1YS YSTKF kali AF. YSTKF TKF berarti Turki ya. Turki, kali AF. AF. Indukannya yang tadi itu loh, yang warna bon kuning, yang YS-nya. YS-nya. Iya, oke, gini Pak. Ini kan enggak pakai ring, maksudnya gimana? Iya. Enggak apa-apa, kan memang juga tujuan kita ada yang pakai ring, ada yang enggak pakai ring, tetap yang kita sertifikat yang kita utamakan. Tetap sertifikat. Iya, seperti yang tadi jelaskan tadi. Oke, ini usianya berapa sih Pak? Ini masih sangat muda Mas Haji. Jadi? 1,5 bulan. Tapi gede-gede banget loh. Bukan main. Bisa tuh dibayangkan 1,5 bulan kayak gini. Ini 1,5 bulan kayak gini nanti begitu udah 3 bulan. Besar atau, sekali. Atau udah dewasanya gede banget Pak ya? Iya. Bener tuh. Betul sekali. Ini jenis kelamin? Ini jantan Mas Haji. Jantan? Saya sudah sortir juga. Harga jualnya Pak berapa nih? Ini 800 ribu saja. 800 ribu rupiah? Betul. Dia udah mulai ngeriwik, udah mulai ngedumel atau? Ngeriwik. Ngeriwik. Iya, kalau ngedumel dia nggak dikasih uang jajan soalnya. Oh, oke. Okay. Tuh, ini calonnya tuh pasti gede banget Pak ya? Bukan, Mas. Berdirinya juga beda banget ya? Iya, ini nih yang bawah nih. Ini katurangannya bagus nih. Yang ini nih. Nah, itu dia yang oh, yang ini. Ya, tuh. Buat teman-teman yang tertarik tinggal di screenshot aja Pak ya? Iya, betul sekali. Chat ke nomor WA yang ada di layar video ya. Betul. Oke Pak, sekarang kita berlanjut ke bagian luar Pak. Oke Pak. Yang dikeluarin. Ini warnanya kuning cerah banget ya. Iya. Terus Yos. Ini gede banget. Maksudnya jenis seri apa sih Pak ini kalau kayak gini?
Yang ini saya punya F2 Mas Haji. F2 apa ini? YS. YS. Betul. Berarti indukan dari YS kali F1. YS. Kali F1 YS. Betul. Oh, kalinya F1 YS. Betul. Jadinya seperti ini. Betul sekali. Ini gacor ngerek banget Pak ya. Mm-hmm. Kita dekat banget kayak gini pun tetap ngerek. Ya, mentalnya. Mentalnya berarti bagus. Oke. Atas bawah gacor. Oke, ini kira-kira Pak mau dijual atau buat indukan nih? Ah, ini enggak apa-apa dijual aja Mas. Dijual aja. Untuk menyenangkan pelanggan karena cari warna yang secerah ini kan F2 jarang yang mau. Iya. Harga jualnya Pak berapa nih? Ah, ini di 2,6 juta saja Mas. 2.600.000. Betul, burungnya aja. Oh, burungnya aja. Iya. Ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari kenari real F2 YS Pak ya. Betul, yang sebesar ini ya. Sebesar ini, sengerek ini ya. Betul. Ini jadi udah siap buat Mas Ran. Oke, kalau misalkan buat segi poster juga besar Pak ya. Besar. Buat pejantan indukan juga oke Pak. Bisa juga. Jadi tinggal datang ke sini bisa dipantau langsung. Kalau yang teman-teman jauh percaya tinggal di transfer, burung dikirim ya. Pasti saya kirim Mas Haji. Oke. Terus berikutnya Pak, yang dikeluarin ini ada warna Star Blue. Oke Mas Haji. Kalau ini ngeliat postur juga agak lumayan besar ya. Jenis serinya apa nih Pak? Ini masih F1 YS Mas Haji. F1 YS. Betul. Berarti YS kali? Kali AF. Kali AF. Betul. Jadinya seperti ini. Ini udah gasor ngerek Pak ya. Betul. Diturunin kayak gini pun di bawah kita dekat pangan pun masih tetap ngerek. Betul. Jadi mentalnya juga udah. Udah teruji lah. Teruji. Karena emang rata-rata kemari gacoran di sini, apalagi yang seri-seri gede, okay. Itu di atas kita coba gacor untuk digantang, dan di bawah juga tes mentalnya masih gacor juga. Okay. Jadi buat Mas Ran oke, kalau mau buat teman-teman yang pengen gantang juga tinggal diolah lagi Pak ya. Betul sekali. Harga jualnya berapa nih F1 YS Star Blue? Ini murah aja Mas Haji. Jadi? Di bawah yang tadi, ini 1,4 juta saja. 1.400.000. Betul. Ini cuman udah siap buat Mas Ran Pak ya. Betul sekali. Ini lagi-lagi setiap pembelian di sini nanti dapat kayak tadi ya. Betul, sertifikat. Sertifikat. Hasil ternak. Oke. Tapi stok masih aman Pak yang Star Blue F1 YS? Aman, yang ini masih aman. Sekarang kita ke bagian atas Pak. Oke ini Mas Haji. Posturnya gede banget. Ini maksudnya kenari apa nih? Oh yang ini Mas Haji. Yang ini tuh memang secara seri okay. Masih tetap F1 YS. Tapi kok gede banget Pak ya? Memang karena ini boleh dibandingkan size-nya seperti F3 lah kira-kira. Iya ini maksudnya F1 YS nya dari gimana Pak silsilanya? Oh, ini tetap YS kali ya, betinanya AF. Betinanya AF? Betul, cuma betinanya ini yang AF itu silangannya dari F1 kali F2. Oh, jadi genetiknya gitu ya. Iya, genetiknya. Makanya ini F1 YS sebesar begini Pak ya. Betul. Ini kalau misalkan kios mau curang bilang F3 orang percaya Pak ya. Iya. Bahkan nanti saya tunjukkan yang F2 YS segede yobster. Ada juga. Ada. Sekarang yang ini dulu deh Pak ini nih. Ini dulu. Warna apa nih? Warna bone hijau. Bone hijau. Gacor ngerek ya. Betul. Durasinya panjang lagi ya. Betul. Harganya berapa Pak nih? Kalau yang ini karena size-nya besar, okay. Otomatis memang harganya besar juga. Jadi? Iya, ini saya buka harga di 3 juta, boleh nego spesial yang ini. 3 juta boleh nego spesial? Betul. Oh, jadi karena F1 YS pun karena dia posturnya gede dari betul. Kayak biasanya, harga pun akhirnya mengikuti. Betul, harga berbanding lurus dengan ukuran dan kualitas. Oke, ini bukan jadi dengan seri. Untuk teman-teman yang pengen punya F1 YS sebesar seri F3 nih Pala ya. Iya betul. Nanti bisa langsung dicat ke nomor A-nya. Kalau datang ke sini langsung pun oke ya, siap oke, ya. Oke, siap. Oke Pak Sarul, kita masih berlanjut di bagian luar Pak ya. Baik. Ini di kandang kotak warna merah, kenari apa nih? Gede banget Pak, yorkshire atau apa nih? Ini kenari, serinya cuma F1 YS Mas Haji. F1 YS besar begini Pak. Betul. Ini kayak yorkshire loh, impor loh. Wah, itulah namanya di sini Arumi King Kong Kenari, ada cincongnya. Makanya kenarinya F1 YS pun segede-gede begini. Betul sekali. Oke, ini gacor ngerek banget Pak. Kira-kira mau dijual harga berapa atau mau buat indukan atau gimana Pak? Ini sebetulnya indukan Mas Haji. Indukan di sini? Iya, tapi kalau ada yang berminat silakan klik WA di atas aja deh. Oh, harganya mungkin spesial ya? Iya, spesial. Karena ini F1 YS gedenya tuh super banget ini Pak ya. Bener sekali. Makanya pantas dinamain
Arumi King Kong Kenari. Betul. Karena FNDS-nya sebesar-besar begini ya. Ha-ha. Terus gacor ngerek lagi ya. Bukan main. Jadi buat teman-teman yang berminat tinggal dicek ke nomor A yang ada di layar video. Betul. Oke Pak, yang diturunin ini ada kenaria, ini gede banget lagi Pak, ini jenisnya apa nih? Masih sama Mas Haji, satu YS juga. Ih, ini super-super banget Pak ya. Ini berarti kalau yang ini indukannya gimana Pak? Ini sama YS TKF kali AF. Kali AF, betul. Jadinya seperti ini. Uh-huh. Ini gacor ngerek banget Pak nih, betul. Di bawah aja masih tetap bunyi ya. Ini memang salah satu burung andalan saya. Andalan untuk disini. Joki bawa gantangan. Oh jadi, oh gitu. Iya. Makanya ini di atas bawah tetap gacor gitu ya. Betul. Terus yang ini mau dijual atau gimana Pak? Jual yang ini. Dijual? Betul sekali. Berbicara soal harga Pak, berapa nih? Ini saya buka harga di 2,5 juta saja. 2.500.000. Betul. F1 YS ya. Betul. Ini gacor, ngerek, durasian lagi ya. Betul sekali. Ini jadi mungkin untuk teman-teman yang punya feeling buat main ke gantangan ya, ini salah satu rekomendasi Pak ya. Betul. Oke, warnanya ya oke lah, lumayan cerah lah ya. Bukan main, cerah ini Mas Haji. Ini bon kuning, cerah sekali ini. Terus? Cerah hatiku dan hatimu. Oke. Yang habis kekian. Iya. Berlanjut Pak, yang dikeluarin. Oke. Ini poster juga besar lagi nih. Ini serinya apa nih? Ini F2 YS. F2 YS. Betul. Ini silangannya indukan YS kali betina F1 YS. Jadinya seperti ini. Betul sekali. Ini warnanya kayak gini warna apa sih Pak? Oh ini warnanya memang warna idaman yang banyak dicari oleh pria dan wanita di seluruh muka bumi ini Mas. Oh jadi apa itu? Itu Isabel warnanya. Oh Isabel. Isabel kekuning-kuningan. Jadi kayak agak ngeblur-ngeblur gimana gitu ya. Ini kan kebanyakan kalau Isabel kan betina Pak ya. Betul. Tapi ini jantan. Ini jantan tulen. Gacor ngerek. Betul, karena sudah jadi pejantan. Oh anak-anak udah pernah jadi pejantan. Betul jantan. Mas Haji. Jadi udah pernah produk ya. Betul, itulah dibilang idaman. Isabel jadi jantan seri F2 body buasar. Oke. Gacor ngerek lagi ya. Gacor ngerek. Di bawah bunyi panjang lagi ya. Harganya berapa Pak nih? Ini harganya 3 juta saja Mas Haji. 3 juta rupiah. F2 YS ya. Warna Isabel. Isabel. Jadi emang langka termasuk ya. Betul sekali. Ini bener di sini burungnya super-super banget Pak ya. Ya persis King Kong. Okay. Masih Pak di bagian luar atas. Okay, ini ada Mas warna Haji. Star Blue ya. Ya kalau ini seri apa nih? Ini AF Mas Haji. Oh AF. Berarti kalau AF di sini Pak itu indukannya apa sama apa sih Pak? Untuk yang ini F1 YS kali AF. F1 YS kali AF. Karena di peternak jadi real terahnya gitu Pak. Betul ya. Betul sekali. Ini gacor ngerek Pak. Emang harinya seperti ini? Memang harian pagi, siang, sore, siang, malam. Seperti ini? Iya. Harga jualnya? Nah ini 550.000 saja Mas Haji. Oh 550. Oh, ini masih terjangkau banget lah ya. Bukan main. Cuman banyak untuk dompet yang mampu ini. Oh, cuman untuk teman-teman yang nyari-nyari kenari big size kayak tadi ya. Yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Betul. Tapi yang stok seperti ini masih ada lagi Pak? Ada masih Mas Haji. Terus berikutnya Pak, masih di atas. Oke, ini ada Mas Haji. Kenari gede banget nih, maksudnya Yorkshire atau apa Pak nih? Oh, bukan Mas Haji, ini F2 YS serinya. F2 YS. Iya. Tapi segede begini Pak ya. Iya Mas Haji. Sesuper begini ya. Uh-uh. Ini pantas di sini dinamain Arumi King Kong. Ya segede King Kong Pak ya. Iya, bukan main. F2 YS ya. Iya. Ini maksudnya F2 YS dari indukan yang seperti gimana Pak? Oh, F2 YS ini silangan dari YS TKF. Oke. Okay. Betinanya itu F1 YS. Betina F1 YS. Betul. Jadi sebesar begini. Betul. Ini bener super banget Pak ya. Ini orang mau bilang Yorkshire, orang percaya. Pasti percaya Mas Haji ini. Tapi iya. F2 YS. Betul, ini F2 YS. Realnya F2 YS emang ya. Oke, ini gacor ngerek banget Pak. Oke Mas Haji. Kira-kira harga jualnya berapa nih? Nah, untuk harga F2 YS sebesar YS, okay, itu kayaknya enaknya di WhatsApp aja Mas Haji. Oh, jadi chat ke nomor A-nya. Betul. Mungkin sekali. Ada harga spesial ini ya. Mm-mm. Karena apa namanya, ini burung bener gacor ngerek banget lagi ya. Terus burungnya gede banget nih Pak. Iya, jadi kalau mau membeli burung ini, berdiskusi baik-baik dengan dompet. Oke. Okay. Wahai sang dompet, apakah kau rela mengeluarkan uang untuk burung F2 sebesar ya ini? Okay. Itu. Dompet akan menjawab, "Oke, okay, aku rela." Nah, begitulah kira-kira. Yeah. Terus gini Pak, ini informasinya emang udah pernah jadi pejantan atau hanya sekedar gacor ngerek, Pak?
ini sudah jadi pejantan, Mas Haji. Oh, berarti kategorinya jadi, udah produksian ya? Betul, anakan yang saya jual AF tadi, F2YS kali F1YS, salah satunya adalah pejantan yang ini. Ini? Oh, ini jadi misalkan teman-teman mau diternak juga udah real jadi pejantan, Pak ya? Betul sekali. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian dalam atas, Pak. Oke. Ini ada warna star blue lagi nih. Siap. Kalau ini seri apa nih? Ini AF, Mas Haji. AF. Iya. Oke, ini udah gacor, udah ngerek juga ya. Betul. Emang harganya seperti ini, Pak ya? Uh-uh. Harga jual ini berapa nih? Masih sama yang tadi di depan. Yang di luar? Iya, yang di luar. Ini 550.000. Oh, 550.000. Ini jadi untuk teman-teman yang pengen membeli kenari yang memang real apa dari segi terahnya gitu, Pak ya. Nanti bisa langsung datang ke sini, Pak ya. Betul sekali. Pantau langsung. Iya, kalau enggak yang jauh ya tinggal di-chat ke nomornya ya. Betul. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang sudah merapat keluarkan uang dari dompet. Oke. Oke, Mas Harul. Oke, Mas Haji. Untuk main-mainnya kayaknya cukup, Pak ya. Oke. Di sini, Pak, akun sosial medianya apa sih, Pak? Saya akun media sosial pakai IG itu Arumi Bird, ya kan? Terus ada TikTok Arumi Bird juga. Ada TikTok juga King Kong Kenari, ada Facebook Arumi King Kong Kenari, dan satu lagi ada YouTube Arumi Rumah Kenari. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu historinya tinggal diikuti sosial media tadi, Pak ya. Betul sekali. Ini berbicara harga, Pak, udah net atau masih nego sih? Ini harga sesuai yang tadi aja. Kalau yang saya bilang udah tidak ada nego, berarti sudah net. Yang saya bilang ada nego dan diskon, itu masih bisa nego dan diskon. Itu harga burja. Siap. Ini untuk review cukup kali, Pak ya. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Arumi King Kong Kenari semakin jaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas Haji juga semakin sukses pokoknya. Terus semakin memberikan burung-burung yang berkualitas, Pak ya. Oke teman-teman, ini tadi main ke Arumi King Kong Kenari yang berada di Gandul, Cinere Depok, Jawa Barat. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak nomornya. Mudah-mudahan tayang ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.